sini Roma Irama berbicara atas nama Soneta Group yang terdiri daripada orang-orang Muslim. Dengan ini kepada Anda sekalian kami ulurkan tangan persahabatan melalui sebuah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang mari kita dengarkan apa bicaraku selanjutnya. Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik. Di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik. Bermacam-macam itu jenis musik dari yang pop sampai klasik. Thank you.
Perhatian, perhatian. Pesawat Garuda Indonesian Airways dengan nomor penerbangan GA543 dari Banjarmasin telah mendarat. Terima kasih. Your attention please, announcing the arrival of Garuda Indonesian Airways flight number GP543 from Banjarmasin. Hai. Bravo, Roma. Terima kasih. Sandy. Terima kasih. Sukses. Halo, bos. Mari. Roma Irama. Pinjem. Saya sudah terima telegram dari Banjarmasin. Saya tidak pernah menduga sambutan ada di sana begitu luar biasa. Tanda tangan, mas. Tahu begitu pasti ikut. Nggak tahu deh, bos. Terima kasih. Mereka begitu spontan, bahkan... Oh ya, Pak Gubernur sempat lihat kita loh. Beliau puas sekali. Gubernur, nanti saya ngatur acara kita kali ini cukup gawat. Oh ya? Semua daerah minta kamu. Tapi lama benar ya? Iya. Vivi, Roma Irama, kita minta tanda tangan yuk. Yuk. Om, om. Om, minta tanda tangannya dong. Lain kali jangan panggil om ya. Kak, Kak Roma. Makasih, Kak. Well, Roma, siap-siap dengar nih rencana kerjamu untuk bulan-bulan mendatang. Oke. Kau cuma diberi waktu 3 hari untuk istirahat. Sekarang tanggal 3 ya. Tanggal 6, kau harus sudah buat rekaman untuk volume yang ke-10. Kau cuma diberi waktu 5 hari ya. Gila. Nanti dulu. Tanggal 12 esoknya, kau harus sudah berangkat ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Berapa lama di sana? Hanya 1 bulan. Astagfirullah. Show apaan tuh sampai 1 bulan? Kan di 2 tempat. Padang dan Medan. Maksud saya, Sumatera Barat dan Utara. Bos, sudah diperhitungkan kondisi kita. Tenggorokan kita. Coba lihat tuh si Santi. Suaranya sudah hampir habis. Iya, bos. Kita kan bukan mesin. Apa boleh buat? Penggemar Anda di Sumatera juga bukan mainan yang cuma bisa dijanji-janjikan. Oke, kita makan sekarang di Skyroom. Nggak usah deh, bos. Kita pulang aja. Aku mau istirahat. Mau tidur. Dan aku kangen sama... Duh, kangen sama Ani ya. Mentang-mentang yang punya pacar. Tentu dong. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore, tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh gak kalau aku gak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Thank you.
Ayo, Bu. Ani, turun. Bentar, Pak. Bu. Ya Allah, pantesan dari kemarin burung-burung pada gegaokan. Rupanya mau ada tamu agung. Apa kabar? Kenapa nggak kasih kabar? Ini juga mendadak, sampai tidak bawa apa-apa. Aduh, pakai repot-repot segala. Una? Ya, Nya. Ini bawa masuk, itu juga. Baiknya. Ayo Ani, tambah manis saja. Ayo masuk, ayo. Ayo. Aduh, kalau lama tidak ketemu, sampai di belakang dilupakan. Ya Allah, sampai kelupaan, Tuan Hamid. Juragan, ayo masuk, ayo. Lata. Lata, aduh. Ayo masuk. Mari, mari. Ani, Ibu, nginep saja di sini barang seminggu, ya? Rumah begini besar, sedangkan Roma keliling terus. Ngamen. Jadi saya kesepian. Kalau saya sih, sebulan juga betah tinggal di sini, ya An? Tapi Tuan itu tuh, apa bisa ditinggal barang sehari saja? Ibu ada saja. Kan Ibu tahu, saya sibuk di kantor. Ibu dan Roma kelihatan sudah maju. Sudah senang? Ya, berkah juga. Cuma itulah, Roma jarang ada di rumah. Oh. Begini, Bu. Sebetulnya Ibu Ani sudah lama hendak kemari. Tapi di perkebunan banyak persoalannya harus diselesaikan. Ini kami kemarin juga kebetulan sekali, karena saya harus jumpai Dirjen Perkebunan. Yang namanya kebun sekarang, tidak hanya perlu administrator semacam saya, atau almarhum bapaknya Roma dulu. Sekarang kita perlu insinyur. Untuk itu sekalian jalan-jalan, sambil nengokin Ibu. Oh, terima kasih. Ani, Roma ada di belakang. Pergilah sana. Berani? Rasain.
begitu saja kalah, begitu saja jatuh. Rasain lo. Hani, Hani sayang, kau selalu datang dengan tiba-tiba dan tak dinyana. Roma, abang sayang, betapa kau selalu datang dan pergi. Laksana dongeng sang pangeran, zaman dulu kalah. Oh ya, baru saja aku mau menyusulmu ke Sukabumi. Maksudku, setelah latihan ini. Ketika ibu menyuruh aku datang ke belakang, ku kira kau sedang latihan dengan gitarmu. Gak taunya, sok jago. Ani, aku bukan sok jagoan. Kalau aku kurang pandai membagi waktu untuk bisa bercanda dengan matahari, bisa-bisa aku selalu hidup selamanya di tempat yang gelap. Menyanyi sudah di tempat yang gelap, tidur dengan lampu yang gelap, sampai-sampai berpacaran pun ya bergelap-gelap. Sekarang gak usah gelap-gelapan lagi. Ayah dan ibuku sudah setuju. Tuh mereka di depan. Apa katamu? Mereka ada di depan? Ya. Kalau ibu ingin dengar pendapat saya pribadi yang paling jujur, sebetulnya saya ingin melihat Ani maju terlebih dahulu. Adalah suatu keahlian padanya, agar sebagai perempuan tidak terlalu menggantungkan diri pada suaminya nanti. Kebetulan kebun sedang mengalami permajaan. Kesibukan di kantor, di fabrik, di kebun, sedang giat-giatnya. Nah, Ani bisa membantu di salah satu kegiatan. Itulah, Bu. Rupanya Ibu Ani sudah tidak sabar lagi. Jadi saya terpaksa... Pak, kok dari dulu selalu lebih tertarik sama kebunmu itu? Mesti dong, kan tidak jeleknya. Iya, tapi paling tidak jelek adalah berpikir tentang hidup dan masa depan anak kita. Kita tidak lagi berbicara tentang kebun dan pohon teh. Pohon teh mati, besok masih bisa diganti dengan pohon yang lain. Tapi kalau besok anak kita mati, lantaran kedunguan kita orang tuanya, bagaimana? Bu, ingat, ini kan rumah orang, jangan terlalu emosi. Tadi kan saya setuju, Ani mau dikawin ini hari kek, besok kek. Tadi kan hanya penjelasan saja. Semuanya sudah jelas, tidak perlu diterangkan lagi. Apalagi ibunya Roma, tentunya sudah setuju. Iya kan, Bu? Kalau buat saya, terserah sama yang kuasa saja. Kalau memang jodoh, tidak akan kemana. Tapi, mau diapakan lagi? Anaknya sudah begitu. Coba saja lihat. Si-si-si-do-mi-si-do. Si-si-si-do-mi-si-do. Fa-fa-fa-mi-do-re-mi-do. 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 Si-si-si-la-sol-do. Fa-fa-fa-mi-do-re-mi-do. Fa-fa-fa-mi-do-re-mi-do. Si-si-si-la-sol-do. Do-mi-sa. Si la sa 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 do mi sa, si la sa sa sa, si 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 do mi si do, si 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 do mi si do, si 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 do mi si do, si 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 do mi si do. Hey An, si 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 do mi si do, si fa 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 fa. Sudah benar sih. Sebentar-sebentaran. Fa-fa-fa-mi-do-re-mi-do. Sisi. Lagi-lagi kau mengganggu, An. Marah ya? Tidak, Nona Manis. Tapi aku lagi dapat film bagus nih. Ajarin dulu dong Ani nyanyi, baru Ani kasih. Baiklah. Tapi sungguh-sungguh ya? Iya. Oke, kita mulai dari suara do. Do. Do ya. Tuh kan main-main lagi.
Iya deh, Pak Guru. Gue Cuki. Tapi semua orang udah pada tahu kan nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, helm udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar buta. Lagi. Do. Do. Mi. Mi. Sol. Sol. Nah, sekarang sambung. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Ah, meletek. Masa mi sama sol sama? Habis gimana dong? Do, mi, sol. Do, mi, sol. Nah, itu mendingan. Kita mulai sekarang ya. La 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 la
rupanya perkawinan kita sudah diambang pintu. Apa yang kau harapkan dariku sebagai hadiah perkawinan kita nanti? Aku tak menginginkan rumah mewah atau emas bermata. Tapi aku akan bahagia sekali bila gitar itu kau berikan padaku. Hah? Gitar ini, Ani? Ya. Sesungguhnya gitar ini sudah cukup tua. Aku diberikan oleh almarhum ayahku ketika aku berusia 10 tahun. Dan dengan benda ini pulalah aku banyak menciptakan lagu-lagu. Ambillah, Ani. Jadikan dia sebagai pengganti diriku. Di saat aku tidak ada di sisimu. Dan petiklah serta menyanyilah. Di saat-saat kau rindu padaku. Oh, Roma. Ani. Aku sangat bahagia sekali. Pendapat Anda itu memang betul sekali. Saya bacakan surat dari Roma Irama yang terakhir dari Medan. Nanti dulu. Siapa itu Roma Irama? Tuyul Tembok, Pangeran Dangdut. Anisai. Ah, yang ini gak usah dibaca. Ini malam show pertama baru di Sumatera Barat. Sungguh sebuah show yang luar biasa suksesnya. Lebih daripada ketika berkelimaan kanan. Syu-syu di Sumatera Barat ini betul-betul menjadi syu-syu puncak yang paling panas. Kami masih beberapa malam lagi di provinsi ini, untuk kemudian pindah ke Sumatera Utara. Masih akan kita lihat nanti beberapa sambutan masyarakat. Oh iya, Santi juga sangat berhasil merebut hati publik Sumatera Barat ini. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, betul nggak, Pak? Ternyata musik dangdutlah yang banyak digemari di mana-mana. Ya sudah, menang. Menang sudah. Masuk. Selamat siang, Juragan. Apa ya, Go? Maaf mengganggu, Juragan. Sudah apa-apa. Ada? Ada. Sup, coba kontrol pabrik. Baik, Pak. Karto, tolong ambilkan map saya yang ketinggalan di rumah. Siapa? Lekas. Mana? Ini, Juragan. Nih? Jangan, Juragan. Oh, untuk rokok. Ambil. Terima kasih, Juragan. Bangga? Ya. Coba kau keluar sebentar. Baik, Pak. Kato, coba periksa unit 3. Lekas. Iya, Pak. Pak. Ya, betul. Terima kasih. Permisi. Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji. Telat 1 menit, potong 1 jam. 2 menit, 2 jam. Dah gitu aja. Aku rasa otak kita itu cuma segaris. Persis kayak kumisnya. Cukup macam alien. Ratelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan?
Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh dah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Bos. Bos. Selamat pagi, juragan istri. Pak Yakub. Tumben minggu-minggu dinas. Pak Yakub. Rumah. Apa Yakub? Hari Minggu kerja juga nih. Ada telegram? Betul, juragan. Habis ngantar telegram untuk Pak Insinyur Dana. Oh, Dana? Iya. Katanya ibunya mau datang hari ini. Oh. Wah, senang sekali, juragan. Sampai saya dipersenin tuh. Kebetulan ada kiriman majalah untuk Neng Ani. Jadi sekalian saja saya mampir di sini. Permisi, juragan. Permisi. Mari. Terima kasih. Buat Ani. Cuma majalah. Boleh lihat dong, Bu? Bu, hanya majalah. Iya, An. Bapak baca dulu, An. Agak aneh juga, Nak Roma. Sudah lama pulang ke Jakarta, tapi surat-suratnya kok nggak pernah datang. Kasian tuh si Ani. Bagaimana dia mau tulis surat, Bu? Apalagi dia datang. Coba, kau baca komentar di bawah ini. Pak, jangan sampai Ani tahu. Oh, tidak, Bu. Ani harus tahu hal yang sebenarnya. Bu, dari dulu kau menuduh aku yang bukan-bukan. Tapi sekarang kenyataannya, feelingku benar kan? Sebetulnya Bapak tidak ingin terus-terusan ngomel saja. Kami menganggap kau sudah dewasa. Karena itu kami menyetujui pernikahanmu dengan Nak Roma. Tapi sebelum kau menikah, kau masih jadi tanggung jawab kita berdua, Nak. Kami tidak ingin lihat kau hidup menderita seperti sekarang ini. Coba kulihat majalah ini. Sebenarnya di perkebunan ini ada seorang yang terhormat dan berkedudukan tinggi. Yang betul-betul menyintai dan ingin mengawinimu, Nak. Bahkan dia sudah datang ibunya kemari. Tapi sayang, dia bukan seorang seniman. Ani tahu maksud Bapak. Dan Ani yakin, Bang Roma tidak mungkin berbuat sekeji ini. Dan pada hari ulang tahun Ani nanti, dia pasti datang. Yuk kita santai.
Selamat. Terima kasih. Selamat. Selamat An. Selamat. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat. Selamat An. Semoga panjang umur. Terima kasih. Ani. Oh, Mas Gito. Maaf Ani, Mas Gito datang agak terlambat. Selamat hari ulang tahunmu. Selamat ya, An. Terima kasih. Di. Mana Roma? Dia tidak datang. Mungkin sedang sibuk. Dana. Oh ya. Mari masuk. Ya, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore, tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh gak kalau aku gak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Ani, kau sudah lihat perhiasan ini? Ya, dari insinyur Dana yang tidak tahu malu itu. An, tentu barang ini harganya mahal sekali. Kalau ibu perlu, pakai saja sama ibu. Buat Ani tidak berarti. Ada apa, Bu? Ini, Pak. Dulu Bapak masih ingat, ketika aku masih muda, aku ingin sekali diberikan perhiasan seperti ini. Ini barang mahal, Bu. Dari siapa? Insinyur Dana, tapi aku heran, jangan-jangan. Oh, tentu ada maksudnya. Dari dulu aku setuju padanya, Bu. Tidak, Bapak. Cinta Ani terhadap Roma tidak akan terkhianati.
dengan hadirnya insinyur Dana yang Bapak manja-manjakan itu? Lalu di mana rasa tanggung jawab Bapak terhadap keluarga Roma yang Bapak dan Ibu telah merencanakan perkenan Ani dan Roma? Iya, Pak. Kita tidak boleh membuat malu keluarga Roma. Betul, tidak salah. Ani, apa kau sudah buktikan sendiri? Mana rasa tanggung jawab Roma? Mana surat-suratnya? Apakah ini yang namakan setia? Coba kau perhatikan sekali lagi majalah itu. Itu hanya dugaan Bapak saja. Roma tidak mungkin berbuat sekejam itu. Baik, asal kau tahu saja bahwa aku sudah merencanakan perkawinanmu dengan insinyur Dana. Masih sanggup? Coba sekali lagi. Konsentrasi dong. Ya? Sudah siap? Oke, take. Kemana sudah belum satu lagi jatuh cinta apa? Kalau memang begitu mestinya gampang dong. Ini kan lagu menceritakan orang yang menderita karena kekasihnya, jadi merana dia, gila dia, tersiksa dia, tahu? Nah, sekarang kamu harus menyanyi dengan perasaan-perasaan seperti itu. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Tolol amat sih. Iwan! Ada apa, Roma? Itu dikasih tahu malah kabur. Kabur? Siapa yang kabur? Iwan! Iwan, mana pistolnya, Wan? Pistol? Buat apaan pistol? Lebih baik gue mati daripada dibentak seperti yang barusan. Tunggu sebentar. Cepat. Tunggu. Gawat dah. Apa boleh buat? Nol lagi. Susah. Soalnya jatuh cinta. Sudahlah. Mereka bisa selesaikan sendiri. Yuk kita istirahat. Yuk. Roma. Ternyata dia benar-benar jatuh cinta padamu. Dia bilang, udah cintanya gak dibalas. Tambah pakai dibentakin. Dimakiin. Katanya dia mau bunuh dirinya. Ada pistol gak? Apa-apaan sih? Bener. Dia minta pistol. Gawat nih. Pokoknya,
kau harus rayu dia habis-habisan. Kalau enggak, bakal runyam deh. Sudah, nanti aku ngatur. Santi, Abang minta maaf. Jangan begitu dong. Santi kan anak baik. Tentunya kau tahu sebagai manusia biasa, bisa saja marah-marah. Aku berjanji deh, mulai saat ini, aku tidak akan marah-marah lagi. Santi, sayang, manis, yuk, nyanyi lagi. Bang. Janji ya, Bang. Tidak akan marah lagi. Ya. Jangan nangis. Udah dong. Ayo.
Ih, semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, Elim ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak. Ani, dari mana kau pagi ini? Kenapa menangis? Kak Salma. Ani. Tolongin Ani. Sabar. Kelewatan. Ani, kalah-kalah. Kuatkanlah hatimu. Rumah kelewatan. Kak Salma, tolongin dong. Sabar. Sabar, sayang. Kenapa, Ani? Ada apa? Ada peristiwa rupanya. Mas Gisto, tolongin Ani. Roma. Ada apa dengan Roma? Tolongin Mas. Salma, sebaiknya kita antar Ani pulang. Ayo. Ani! Bu, ambil Ani. Bu! Ani! Ani! Bu! Tenang, Ani. Tenang. Bu, ada tamu. Iya. Mari. Mari silakan duduk. Kapan datang dari Surabaya? Kemarin. Baru hari Jumat saya terima telegram dari Nak Dana. Oh ya, ini sekedar oleh-oleh untuk... Siapa tadi ya? Ani. Oh ya. Terima kasih. Di mana Ani sekarang? Ada. Ani dalam. Bu, panggil Ani kemari. Saya tinggal dulu sebentar. Ya, silakan. Bagaimana keadaan Surabaya sekarang? Biasa, baik-baik saja. Ya, tapi kadang-kadang kalau musim hujan, banjir juga. Bu. Kalian ini apa-apaan? Ada tamu datang dari jauh kok ditinggal? Ani. Pak, biar aku yang bicara.
An, sini. Ani tahu mereka sudah datang. Ani juga tahu buat apa mereka datang kemari. Selesaikan saja urusan Bapak dengan mereka. Harus diketahui bahwa Ani cuma mencintai Bang Roma. Bapak tahu kau adalah anak yang patuh terhadap orang tua. Mari. Silakan diminum. Terima kasih. Padamkan.
menyelubungi alam. Hari itu tak berguna lagi harta, hari itu tak berharga lagi nyawa. Semua makhluk dimusnahkan, seluruh alam dihancurkan, darahkan menjadi laut. Bergelombang, hari itu akan ditimpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Yang kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, udah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya, cukup macam alien. Ratelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Cari siapa, Sus? Saya mau ketemu Roma. Oh iya, sebentar dia turun. Iya. Nah. Roma. Hai, Kak Salma. Tengah malam begini, dengan siapa? Dengan Mas Gito. Dia menunggu di luar. Ani juga ikut? Justru kedatangan kami kemari keadaan terpaksa. Hampir 4 jam kami mencari kau. Kak Salma gak ke rumah dulu? Bahkan aku mendapat alamat dari ibumu bahwa kau sedang show di kota ini. Dan waktu aku menjelaskan semuanya ini, beliau tidak sanggup menerimanya. Memangnya ada apa? Ani mengharap kedatanganmu. Dan ini undangannya. Hah? Mama, tabahkanlah hatimu. Tidak. Tidak, Kak Salma. Tidak mungkin. Ada apa dengan Roma, Kak? Akibat persoalan kalianlah kami datang kemari. Ani terpaksa harus kawin dengan orang lain. Permisi.
Nak Roma? Masih bolehkah saya bertemu Ani? Ani ada di kamar. Roma. 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 Kenapa ini harus terjadi? Hah? Justru aku datang untuk bertanya dan meminta pertanggung jawabmu. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa? Ani, tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi, Roma. Semua ini kulakukan karena... Karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Hukum, Ani. Roma! Tak perlu kau kemukakan seribu satu macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak! Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku. Bohong! Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku. Kau! Kau! Buktinya kau telah melupakan diriku. Roma, kau boleh menyalahkan aku. Tapi aku dapat membuktikan ketidaksetiaanmu. Setelah kau menjadi penyanyi ternama, kau lupa, Roma. Kau terlena dalam pelukan Santi. Santi? Ya, dan aku sendiri dapat melihat dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu di studio. Apa? Semudah itu kau menuduhku? Ya, sekarang aku baru ingat. Pada malam itu, ketika kau melihat adegan itu, rupanya kau telah membuat perkiraan-perkiraan sendiri yang salah. Dan kemudian engkau pulang untuk memutuskan kawin dengan orang lain. Padahal kalau kau tahu, Ani, justru pada malam itu aku sedang gelisah memikirkanmu. Karena aku gelisah, aku jadi marah-marah sama Santi. Karena aku marah-marah, Santi jadi merajuk. Dan terpaksa aku harus membujuknya agar dia mau rekaman. Itu yang menjadi alasanmu. Cukup, Roma. Tapi apa lagi? Rupanya ingin sekali kau agar aku dapat menyaksikan bagaimana bahagianya kau bersanding dengan laki-laki pilihanmu, sang insinyur itu. Dan rupanya ingin sekali kau mencabik-cabik hatiku di hadapan orang banyak. Bukankah untuk itu kau kirimkan undangan ini kepadaku? Roma. Baik, Ani. Kalau memang itu kehendakmu, aku pasti datang dalam pesta perkawinanmu nanti. Walaupun dengan segala kehancuran hati. Selamat. Roma. Ani,
izinkanlah aku mengatakan sesuatu. Aku telah mengetahui apa yang telah terjadi antara kalian. Kuharap kau tidak akan menyalahkan Kak Roma. Cintanya begitu besar terhadapmu, Ani. Percayalah. Untuk itu aku datang dan menyusulnya kemari. Akulah yang berdosa. Akulah yang menjadi sebab perpecahan antara kalian. Maafkanlah aku, Ani. Pada mulanya aku tidak pernah mengira kalau rumah sudah menjadi milikmu. Lalu, diam-diam aku jatuh cinta padanya. Dan setiap surat yang datang untuk Roma, selalu kutahan dan kurampas. Di antaranya, surat-surat darimu, Ani. Tapi ternyata aku tidak mampu merebut hatinya. An, hanya nama mula yang selalu terucapkan dalam kehidupannya. Ani, kuharap kembalilah kepadanya. Terlambat. Ani! Sekarang sudah bukan waktunya lagi untuk bicara dengan seniman pijisan itu. Loh! Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Ternyata bukan gentleman. Aku tidak yakin kau benar. Pasti dia datang. Kita tunggu saja ya. Hadirin, kami lihat di sini telah hadir seorang penyanyi kenamaan yang tidak asing lagi bagi Anda semua. Maka kami persilakan kepada saudara Roma Irama.
Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini. Untuk itu, terimalah kata hati saya melalui sebuah lagu. Cukup lama cinta kita cinta, cukup lama. Cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Tak kusangka engkau tak setia, tak kusangka. Kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campak seluruh hidupku, kau hancurkan. Kuharapkan doamu untukku agar hatiku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepadamu, kan ku bawa luka hati ini, kan ku bawa. Kami minta izin,
Bagaimana kalau kami bereskan dia? An. Pak. Ani. Ani. Begini nih rupanya tampar Raja Dandut. Coba pinjam apinya. Hebat juga pertunjukanmu barusan ya. Gue Cugi. Tapi semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Buset, helm udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu. Biar botak. Coba pinjam apinya. Hebat juga pertunjukanmu barusan ya. Hei, coba kau nyanyikan sekali lagi lagu dangdut yang konyol itu. Kemana? Birnya belum habis. Minum? Ayo minum. Yuk.
Kau mabuk, Roma. Rupanya kau telah sempat minum minuman yang diharamkan oleh Tuhanmu itu. Sehingga kau lupa akan dirimu. Lupa akan Tuhanmu. Roma, kami diutus ibumu untuk mengikuti kau. Karena beliau sangat khawatir kalau terjadi apa-apa atas dirimu. Tapi rupanya ada yang tidak beres. Kenapa ini harus kau lakukan? Sedangkan kau juga yang sering mengingatkan kami agar kami jangan terpikat oleh minum-minuman keras, judi, dan pelacur. Roma, masih maukah kau terkicuh oleh nafsu amarah yang kau tahu juga bahwa itu adalah pekerjaan setan? Kopi dulu. Terima kasih, Bu. Kok kelihatannya tidak tidur semalaman? Sajaan. Bi, ya Nyonya. Tuan belum datang? Belum, Nyonya. Coba panggil Dokter Gunawan sekali lagi. Baik, Nyonya. An, Ani, minum obatnya ya. Biar lekas sembuh. An. Ani. Bu, saya pergi sebentar. Mau kemana, nak? Ada sedikit keperluan, Bu. Jangan lama-lama. Jadi, begitulah, Bu, Roma. Setiap malam pengantin itu, sudah hampir sebulan dia berbaring saja di tempat tidur. Tadi pagi, Dana sendiri yang datang kepada saya. Minta tolong menyampaikan semuanya ini, Bu.
Kau harus berjiwa besar, Roma. Kak Salma datang atas permintaan Dana. Bukan Ani. Bagaimana mungkin? Sejak malam itu, Ani seolah tidak sanggup bicara lagi. Dokter, dukun, sinse, semuanya sudah dipanggil. Hasilnya, ya, hanya yang diharapkan kau, Roma. Kak Salma yakin? Setidak-tidaknya harapan. Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Yang kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, dah gitu aja. Aku rasa otak kita itu cuma segaris, persis kayak kumisnya. Cukup macam alien. Ratelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh dah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Aku datang, sayang. Roma. Roma. Ani. Sudahlah, Ani. Kau harus sembuh. Dan jangan sakit lagi. Aku ingin mendengar suaramu yang terakhir kalinya. Jangan ucapan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untukmu. Kita bersatu memang.
saksi cintamu padaku, cintaku padamu yang tak akan pernah lain. Lari. Setelah Ani, apa lagi yang kau inginkan dariku, Insinyur? Aku yakin akan segala tenaga mudamu, tapi bukan itu yang ku maksud. Roma, ternyata kau lah yang lebih berhak atas Sri Ani, bukan saya. Saya menyadari apalah artinya kalau cinta hanya terwujud dari sebelah pihak saja.
perlu kau ketahui, sampai saat ini Ani masih tetap mencintaimu dan juga Ani masih suci. Untuk itu, ambillah dia. Tidak, dia istrimu. Saya bicara yang sesungguhnya dan apa adanya. Roma, kembalilah untuk Ani demi kebahagiaan kalian berdua. Selamat. Roma! Ani.